hadiah buat kamu. Tutup mata dulu. Surprise, ini hadiah jam tangan buat kamu. Kamu suka nggak? Suka kok, thank you ya. Ah, tahu ah, dikasih mukanya gitu. Siapa di sini yang punya suami cuek banget kayak gini? Kalau dikasih barang, mukanya tuh datar banget. Ini ada dua kemungkinan ya. Pertama, ya memang bawaan alaminya mukanya kayak gini, datar banget. Kedua, karena adanya trauma. Ini dia tips untuk mengatasi suami cuek ya. Pertama, pahami penyebabnya. Jangan selalu minta atau menekan dia untuk memahami perasaanmu ya. Hal ini tuh malah bisa membuatnya merasa stres dan makin menutup diri. Untuk langkah awal, buatlah suasana yang nyaman agar obrolan dari hati ke hati itu bisa berjalan dengan lancar. Kedua, beri suamimu waktu. Walau sudah menikah, suami itu mungkin aja merasa nggak punya kewajiban untuk terbuka 100% terhadap istrinya, makanya dia cuek. Jika kamu memberikan cukup waktu bagi dia untuk memahami bahwa kamu adalah istrinya yang bisa dia andalkan, maka secara perlahan dia itu akan mulai bersikap terbuka. Ketiga, hilangkan prasangka buruk. Menjadi seseorang yang cuek itu bukan berarti dia jahat. Hal ini tuh hanyalah salah satu kekurangan dia loh. Menilai dia sebagai orang yang jahat dan buruk karena ia cuek itu malah bisa membuatnya semakin defensif dan menjauh dari kamu.